Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat semua tentang bibit atau ruas atau batang rumput odot yang bagus untuk dijual, sahabat ya. Jadi sebelum kita lanjut videonya, marilah sahabat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat bisa memperoleh video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja sahabat. Di sini ada sebuah rumput odot sahabat ya, yang usianya sudah cukup tua. Di sini ada sebuah ruas, yang mana ruas ini sedang diselimuti oleh daun yang mengering sahabat ya. Ini tentu saja akan kita buang supaya kelihatan ruasnya baik atau tidak untuk kita jual kepada pelanggan sahabat ya. Caranya seperti ini sahabat, tinggal mengupas ini, membersihkan ini daun-daun yang mengering. Nah, seperti ini. Wah, ini bibit yang sangat bagus sekali untuk dilakukan penanaman sahabat ya, dengan diameter batang segini sahabat. Jadi untuk batangnya sendiri cukup besar dan cukup tua untuk ditanam sahabat. Jadi apabila sahabat sewaktu nanti memanen kemudian akan dijual kepada konsumen, usahakan memanen yang tua sahabat ya, yang batangnya besar kemudian panjang seperti ini dari bawah sana ke sini. Itu juga sudah panjang sahabat ya, seperti itu. Supaya apa sahabat, saya rekomendasikan seperti ini supaya pelanggan kita itu puas sahabat dengan apa yang kita jual, seperti itu sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi saya kepada sahabat semuanya, supaya kalau sahabat punya tanaman atau apapun sekiranya ingin dijual, carilah kualitas yang baik supaya pelanggan atau konsumen sahabat puas dan akan berkunjung kembali ke tempat sahabat. Seperti itu sahabat ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini juga cukup bagus sekali, tapi yang ini sama yang sebelah sini lebih gedean yang sebelah sini sahabat ya, tentang batangnya. Rumput yang ada di hadapan saya ini rumputnya hijau sahabat ya. Rumputnya hijau sahabat, bisa lihat itu di sebelah semak-semak itu rumputnya hijau seperti yang ada di depan kita ini. Itu menandakan atau ini menandakan bahwa rumput ini sangat sehat, subur sekali sahabat ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dilihat dari batangnya, rumput ini sudah kemungkinan sudah tua sekali sahabat ya, karena ruasnya sudah panjang dari sini, dari sana sahabat ya, pokoknya yang paling bawah kemudian ke sini. Nah, nyampe sini ini kira-kira sudah sekitar hampir 70 cm sahabat ya panjangnya dari sini ke pokoknya sana. Untuk ukuran tingginya kurang lebih 1,5 meter sahabat ini, jadi panjang sekali. Jadi seperti itu sahabat ya, apabila sahabat mempunyai rumput odot yang sekiranya ingin dijual, usahakan rumput tersebut harus benar-benar tua supaya mudah tumbuh. Kemudian usahakan cari yang lebih berisi tentunya untuk diameternya sahabat ya, supaya pelanggan sahabat bisa terpuaskan dengan bibit yang unggul dan super sahabat ya. Oke, video kita kali ini cukup sampai di sini. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat ya, supaya sahabat-sahabat yang lain tahu tentang rumput odot ini sahabat. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya sahabat ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwanji Channel.